Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Bu Ita di sini. Hari ini kita akan melanjutkan episode The Little Nightmares 2, episode ketiga. Apakah kalian siap untuk melanjutkan petualangan kita di dunia Little Nightmares 2 ini? So, let's begin. Jadi kemarin kita udah sampai mengalahkan Pak Hunter ya, terakhir Pak Hunter. Terus kita naik daun pintu menuju lautan luas. Nah, itu pertama kalinya kita masuk ke Pale City. Nah, untuk hari ini, apakah petualangannya akan semakin misterius dan semakin menegangkan? Yuk, kita nikmatin sama-sama ya. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Kalau kalian ingin tahu tentang apa aja yang ada di Little Nightmares ini, nanti bisa aku buatin konten yang lain, di video yang lain. Tapi, nunggu kalian mau atau enggak. So, komen sebanyak-banyaknya di bawah. Mau ini Bu, mau ini Bu, mau teori ini Bu, mau teori itu ya. Oke? Okay? Yuk. Cus. Udah gak sabar nih. Okay, and start. Okay, kita resume. Hari ini spesial banget pakai topi Pegunungan Bromo ya, karena aku ngefan banget sama Kak Regi, Miao Au. I love you Kak Regi. Nih, meskipun gak mirip ya, meskipun gak mirip sama topinya Kak Regi, tapi at least mewakili lah. Kupluknya itu loh, ikonik banget. Nah, selamat datang di dunia Little Nightmares 2. Welcome to the world of Little Nightmares 2. Sekarang kita bersama dengan Mono, seperti biasa. Lompat-lompat dulu. Iya. Kemarin terakhir di sini nih. Kita ketemu sama Pale City ya, kota Antabranta ini. Orang-orangnya hilang, tinggal kain baju doang. Tapi ya masih belum menemukan titik terang dari misteri semua ini. So, okay, langsung aja lanjut. Apakah bisa lewat sini? Bisa. Bisa. Okay. Whoop. Okay. Sebelum itu, apakah ini bisa dipanjat? Hayya. Ya. Kesalahan. Gak boleh ke belakang ternyata. Aku kirain ada misteri apa gitu di belakang TV. Okay. Kita mulai lagi. Jangan Bu, jangan diulang ke belakang. Oh iya. Siap. Okay. Sini. Dah, naik aja. Wup. Okay. Sejauh ini aman. So far so good. Tidak ada ancaman. Okay, ada logo safe. Okay. Kayaknya tahu nih harus gimana. Hiya. Alright. Kita berayun. Lagi. Ngebug, tembus. Lagi. Alright. Wah ini, apakah kita bisa lompat mono. Easy busy lemon squeezy. Okay, kita lihat di sini ada apa. Apakah kita harus menjatuhkan TV ini? Tapi kalau dijatuhkan, okay. Di bawah ada gadis tak bernama. Jadi kayaknya dia naik dari sini. Tuh, agak belibet, maaf ya. Okay. Alright. Hai. Okay. Lanjut. Dan rumah ini nggak tahu rumahnya siapa. Salah satu dari bangunan yang terbengkalai juga di Pale City ini. Okay. Kayaknya kita ada bau-bau, harus lari dan lompat tak.
cekatan. Kalau Kak Reki biasanya nggak teliti, aku nggak cekatan. Oh, ya nggak mungkin, harus lari dulu. Harus lari dulu. Oke. Jangan dimarahi ya semuanya. Hup, udah aku pencet, aku udah pencet lari. Ayo pemanasan dulu. Hop. Okay. Are you ready? Jump and grab. Alright. Okay. Ini adegan lompat aja deg-degannya setengah mati saya. Ada ruangan apakah ini? Tidak, no. Ya ampun, harus ngulang lagi dong. Gak mati sih, cuman dari bawah lagi. Ya ampun, udah bagus. Lari and grab. Oke. Jangan diulangi lagi ya, Bu Ita. Kalau aku lebih prefer dipanggil Kak Ita sih daripada Bu Ita. Aku belum ibu-ibu. Aku belum menikah, belum merit, belum segala-galanya. Tapi udah dipanggil ibu aja gara-gara ngajar anak-anak. Gimana kalau tetap panggil Kak Ita aja? Aku biar awet muda gitu loh. Aku gak mau dipanggil ibu-ibu. Ya, panggil Kak Ita aja ya. And sup. Okay, so far so good. Masih belum ada yang aneh. Kita nemuin rahasia baru tadi. Okay. Kita coba jalan-jalan bentar. Apakah ada sesuatu yang menarik? Tidak, kita tidak bisa lewat sana. Tidak. Ini nih, merinding. Cuma kain doang. Tapi kok merinding? Dia bisa masuk sini. Kita bisa masuk sini nggak? Kalau kita bisa masuk kotak. Enggak. Ini, ya ampun, kasihan banget orang ini. Mungkin ya, teori aku tentang penampakan yang kita temukan hari ini. Ini ya, aku liatin ke kalian. Orang ini tuh tahu kalau kotanya dia tuh lagi chaos. Kayak, ya, menghadapi kekacauan yang besar gitu. Dan akhirnya dia commit to suicide ya. Yang mana itu sebenarnya gak baik. Tapi di perspektif dia, dia udah ngeliat ke kayak kiamat gitu ya di kotanya dia. Jadi buat apa lagi aku hidup dan nantinya penyakit yang datang ini bakal kena aku juga. Aku gak mau mati sakit. Mending aku akhirin sekarang aja. Kayaknya seperti itu deh. Jadi ketika dia suicide seperti ini, tapi tetap menghilang badannya dia. Itu sih. Okay. Mana sepatunya gede banget. Oh iya, ukuran sepatu kalian berapa guys? Kalau aku ukuran sepatuku 36. Itu ukuran sepatu anak SD. Dan mbaknya sering bingung. Mbak itu untuk sepatu anak-anak. Mbak itu sepatu untuk saya. Kaki saya memang segitu ukurannya. Kita lewat sini enggak ya? Okay. Enggak lewat situ kayaknya. Mungkin lewat celah kecil ini. Aduh mama. Mama, ini gimana ini? Aduh, oke. Kita enggak boleh kena sinar ya? Ada. Oh.
kita menjauh jadi hitam putih. Berarti harus mendekat. Berarti harus mendekat, mendekat, mendekat mono, mono. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go mono. Oke. Terus diapain lagi? Dimajuin terus. Diapain ini? Diapain ini? Aduh, gak ada instruction. Hah, diapain ini? Oke, apakah benar? Bencet. Aku coba bencet ini itu, guys. Enggak, bukan. Harus diapain ya? Oh, mundur. Oke. Wait a minute. Bukannya ini yang di trailer yang paling pertama ya? Lorong ini, partikel debunya. Kita coba ke belakang. Ih, slow-mo dia. Mungkin ini ada di dunia transition ya. Transmission. Apa? Dunia sinyal gitu-gitu loh. Mono kan punya isu kalau dia bisa teleportasi antara dunia nyata sama dunia transmission ini. Apakah ini dunia transmission? We'll see. Mono nggak bisa lari ya di sini. Alright. What happened? Dimana lagi nih kita? Oh ya guys, dari beberapa demo yang pernah ada di internet dan postingan official dari Bandai Namco Entertainment Studios, hal yang paling aku takutin satu, gelap, nuansa gelap. Terus hal kedua yang paling aku takutin itu manekin. Itu can be tolerate, gak bisa ditoleransi banget sama badanku, gak bisa. Ngeliat playthrough-nya orang-orang kayak Areki dan youtuber-youtuber ternama lainnya, lihat aja, aku udah merinding. Apalagi ini aku nyoba untuk touch, in touch with them. Oke. Dimana lagi nih kita? Tuh, banyak baju, banyak kain, perabotan itu udah pada gak bisa dipakai, rusak. Kita coba explore ya guys. Game ini gak bisa, gak pakai explore itu gak bisa. Jadi kalian harus menikmati keeksploran-eksploran random ini. Mau gak mau. Secara Little Nightmares itu tidak pernah tidak menganjurkan playernya untuk explore sana sini. Oke, buntu. Hey, wait, ada topi. Topi ini selalu terlihat. Entah itu Easter egg atau some clue. We don't know. We never know. Dan banyak barang-barang yang ada di dunia Little Nightmares itu always have a eye sign, tanda atau simbol mata. Oke, sepertinya di situ ada lubang. So we gonna pull off this. Come on, unnamed girl. Okay. Wait, sepertinya aku mau besarin volumenya dulu karena kayaknya kurang besar volumenya. Bentar ya. Oke, volumenya udah setting dan udah aku gedein juga biar greget gitu loh, biar greget. Dimana jiwaku yang penakut ini meronta-ronta terkena siksaan seperti ini. Dan kalian pasti suka menyiksa saya seperti ini tuh, kalian pasti akan menyukainya sama sekali. Oke, let's go.
Iya ini. Udah ya, mungkin atau cukup videonya sampai sini aja. Aku diomelin nanti. Aduh, jangan. Okay. Petaka kita yang kedua ya. Tempat petaka kita yang kedua, school. Yang mana sekolah itu ya zaman sekarang, kenapa sih kok dianggap sebagai petaka bagi siswa-siswa? Bukannya sekolah itu tempat kita belajar dan menimba ilmu ya. Anak-anak itu banyak yang mengaku malas ke sekolah karena merasa bosan dengan aktivitas yang begitu-begitu saja. Jadi bagi kalian para siswa semuanya ya, sebaiknya sekolah itu dimodel seperti apa sih? Kalau menurut kalian, komen di bawah ya. Komen di bawah pendapat kalian tentang Kak Ita, aku pinginnya sekolah itu dimodel seperti ini, jadi kita bisa belajar tentang ini dan itu. Tapi yang ranah positif ya, jangan yang, bu, sekolahnya mainan terus, jangan, Re. Itu menyebabkan ketidakseimbangan diri kalau kita terlalu condong ke satu aspek. Jadi, kalau menurut Kak Ita pribadi, sekolah itu baiknya belajar iya, bermain iya. Bukan kayak anak TK ya, kayak anak TK yang fokusnya bermain dan aktivitas fisik, tidak. Tapi di mana pelajaran-pelajarannya itu dikemas interaktif, inovatif, yang gaya baru gitu loh. Enggak kayak gaya lama di mana guru-guru itu nerangkan terus siswanya mencatat, mendengarkan. Menurutku itu udah enggak asik lagi sih. Menurutku itu nggak asik lagi. Aku lebih suka terlibat ke kemana? Wait, aku lebih suka terlibat ke aktivitas fisik, praktek, terus eksperimen. Bukan eksperimennya ke IPA, tapi eksperimen. Kalau aku melakukan ini, akibatnya apa ya? Kalau aku melakukan, misalkan dalam musik, kan aku ngajar musik di SMP. Aku eksperimen nada ini tak kombinasikan sama nada yang lain, itu bunyinya gimana ya, apakah enak didengar atau tidak enak. Nah, aku suka kegiatannya seperti itu. Nah, kalau kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan. Karena sekolah itu adalah tempat anak-anak Indonesia, anak bangsa itu mengisi waktu ya di sekolah gitu loh. Terus gimana lagi? Wong sebenarnya tempat kursus itu niru formatnya sekolah. Kalau sekolahnya tidak bisa dijadikan contoh yang inovatif dan edukatif, anak-anak mau cari di mana lagi? Setuju enggak? Kalau aku sih gitu. Well, bisa main bola. Boom! Ayo gadis tak bernama kita. Main bola. Tapi ya dilihat situasinya di negeri kita ini, semoga ada pencerahan baru biar siswa-siswa kita itu nggak malah takut sama yang namanya sekolah, belajar, menambah wawasan itu jadi nggak takut gitu loh. Banyak kan siswa itu merasa malas, takut di sekolah itu banyak judgement gini gitu karena mereka nggak bisa ngikutin pelajaran dengan baik. Itu bukan citra sekolah sih menurutku, bukan citra sekolah. Ini apa sih? Okay. Dapat topi baru by the way. Lanjut ya, semoga doa terbaik saja untuk negeri ini, untuk sistem pendidikan di negeri ini. Dan untuk hubungan para guru dan siswanya, semoga bisa diperbaiki dengan komunikasi yang baik. Love you, I love you my student. Dan
nggak ada ya siswa itu yang banyak orang-orang bilang itu stupid, bodoh, itu nggak ada. Misalkan gini, ikan ya, aku ingat banget kata Panji Pragiwaksono, ikan kalau kamu suruh terbang, dia itu akan merasa bodoh seumur hidupnya. Sampai ajal menjemputnya si ikan ini, dia akan merasa bodoh selamanya kalau ikannya tadi kamu suruh untuk manjat pohon. Gitu. Dan ikan kan bakatnya berenang, bukan manjat pohon. Nah itu, kita perlu pelajaran yang bisa memfasilitasi bakat masing-masing anak ini, karena semua orang itu beda, punya passionnya sendiri-sendiri. Oke, ada buku yang terbakar. Kenapa ada buku yang terbakar? Buku adalah jendela ilmu. Kenapa dibakar? Anarki sekali warga sekolah ini. Oh, ada kaleng juga. Wah, ini deket Indomaret berarti. Menandakan kita deket Indomaret. Oke, kita cek. Hey, who is this? Wait. Ini lo siapa sih? Ini karakter siapa? Aku belum pernah lihat wujudnya dia selama Little Nightmare 1 dan 2. Who is it? I don't know. Oh enggak mau buka. Oke. Okay. Ini sekolah jadi satu sama asrama ya? Takut ada orang. Kok serem banget sih? Kok serem banget sih? Kita nggak bisa ke sana. Oke. Okay. Itu aku pengen ambil botol di sana di belakang itu. Oh, disuruh ambil. Si. Kita geledah-geledah rumah orang dan mecah-mecahin. Gak bisa ya? Gak bisa. Jangan dipaksain, Bu Ita. Kak Ita. Terserah deh manggilnya siapa. Tapi aku lebih seneng Kak Ita sih. Lebih muda gitu. Lebih, apa ya, energik. Dan terlihat baru gitu. Kak Ita. Kayak Kak Regi. Yaudah. Gak ada orang. Sepertinya sepi. Tapi wait, itu kenapa ada gergaji di atas koper? Apakah dia belum tahu caranya membuka koper dengan baik dan benar? Harus pakai gergaji? Halo Pak, apakah itu kepala sekolahnya? I don't know. Oke, ada tuas di sini. Tapi kenapa kita disuruh ambil ini ya? Aku lihat gadis tak bernama ini ambil sesuatu, makanya aku ngambil sesuatu juga. Wait. Kok nggak ada matanya? Coba dulu apa yang terjadi. Alright, is that a good sign? Okay. Apakah ditaruh sini ataukah kita harus berdiri di sini? Di enggak juga. Oke, kita berada di sini. Apakah harus dilempar? Coba sih. Hayya. Letoy lu. Letoy, lemparan kamu letoy. Tapi enggak apa-apa. At least berhasil. Lompat. Oh ya.
Kenapa meskipun tidak ada ancaman, game ini selalu membuatku berdebar-debar? Apakah ini yang namanya cinta? I don't know. Ini kursi buat ngiket apa ini? Kok ada tali? Apa kalau anaknya nakal taruh sini, terus dimutilasi? Tidak boleh. Hey wait, it's a squeaky little plank. Okay. Kita lihat. Mentok. Okay, berarti harus tetap. Hiya. Hop together. Okay. Ini apa nih? Nggak kelihatan dari sini. Kalau di akun YouTube-nya Just Jord, itu dia bisa first person kayak gitu loh. Atau Just Jord atau Super Horror Bro ya. Itu coba jadi first person angle ya. Jadi kelihatan semua apa yang dilihat Mono. Cuman nggak tahu caranya gimana, itu pasti pakai mod atau cracking code dan lain sebagainya. Keren sih. Okay, crutch. Okay, so far so good. Tidak ada sesuatu yang membuatku berdebar berlebihan. Ini bisa dipegang. Alright. Okay, let's. Kita dari tadi berisik ini, apa nggak dicariin orang ya? Kayak apa tuh? Kerak di plafon. Apa kita nggak dianggap tikus ya sama orang-orang di rumah ini? Sekolah ini. Kalau udah ganti pintu gini, aduh guys. Alright. Sembunyi. Mau kesini gak sih orangnya? Dingin guys tanganku. Pegang kamu aja. Ayo sini. Okay. Well, udah mau 30 menitan sih. Cuman aku masih pingin lanjutin dikit lagi. Mungkin kita lanjutin dikit lagi ya. Sampai ya, kapasitas terakhir jantung ini bisa. Okay. Ini kalau di trailer namanya trap. Awas ada trap, banyak trap di sini. Just be careful. Okay. Ada bola ini lagi. Aku mau ngambil bola itu, tapi trapnya muncul. Hati-hati ya guys, gampang ke distract. Hati-hati, jangan gampang ke distract. Dasar bola nakal.
Wait a minute. Ini kenapa bubuk di sini, nih anak? Kenapa anak ini? Hey, kok lari? Aku takutnya dia lapor-lapor gitu loh, guys. Murid yang biasanya kayak, kamu kalau nakal-nakal aku catat lo ya, aku bilangin guru lo ya. Itu murid nyebelin itu. Itu temen yang nyebelin itu, temen sekelas nyebelin itu yang gitu. Kamu nakal-nakal aku catat sih namanya ya. Kena denda lo. Okay. Mejanya dibuat seperti ini. Tapi kamu kok gak kelihatan cemas banget sih? Hei gadis tak bernama, kamu tuh gak tahu tadi sini tuh sikonnya lagi genting. Kamu kok gak berasa khawatir sama sekali? Oh mama. Ush. Ada yang ngintip. Ada yang ngintip di sana. Oh. Lewat sini aja deh, enggak usah lewat sana. Aha. Ih, iseng banget sih mereka ini. Ya ampun. Nakal ya godain ibu guru ya. Nakal. Tak kasih E lo, remedi lo kalian, biarin, jahil banget. Gak bisa, it's too high. Okay. Jalan satu-satunya, itu aku kelihatan ya, ada trap lemari segede gaban ditaruh situ. Iya, enggak, aku enggak akan tertipu. Aku enggak akan tertipu. Mama! I know it. Harus waspada ya, guys. Waspada. Banyak banget trapnya. Ini contoh pengalian isu ini bebek ini. Hati-hati, ada apa? Pelan-pelan. Ini anak, nggak tahu ada jebakan apa di sini. Kayaknya ini deh, plank yang bisa memicu. Bukan yang timbul, ternyata yang sebelahnya. Untung aku main kayak gini tuh masih di area usia 20 tahunan, guys. Jantungku masih bisa lah, untuk survive itu masih bisa. Kok kameranya mulai zoom out? Ini nih. Ada. Takutnya palunya itu pengalian isu juga, tapi
itu senjata kita buat battle. Ini aja, aku akan straight lari dan coba kita lihat ada trap apa. Oke, okay, one and go. No, no, dia bisa bernama. No, aduh, nggak bisa keluar dari loker. Nggak bisa. Aduh, wait, ayo Mono. Mono cepet, lari. Lari. No. Aduh, gimana ya? Wait. Okay, guys, mungkin Little Nightmares 2 episode yang ketiga akan berakhir di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di episode selanjutnya, episode keempat. So, untuk kalian yang suka sama video seperti ini, silakan like, comment, kalau bisa subscribe dan nyalakan lonceng biar kalian tahu ada video baru apa di channel ini. Ya, kita akan meneruskan petualangan kita di episode selanjutnya. So, thank you for watching. I'm sorry dengan kata-kata yang belibet kadang-kadang yang gak enak didengar sama perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak berkenan di hati. I'm so sorry for that. Juga manusia ya. Terus semoga bisa jadi bahan improve di masa depan. Okay, see you to the next episode. Ciao. Dadah. Yeah.